Setelah menempuh jarak sekitar 2 jam, para jemaah umroh Al-Muna Wisata Alami Senin sore kemarin akhirnya tiba di Kuching, Malaysia. Salah seorang jemaah, Juhardi Zaidan, mengatakan bahwa dia beserta rombongan tiba di Bandara Kuching sekitar pukul 3.30 waktu Malaysia. Selanjutnya, para jemaah umroh Al-Muna Wisata Alami akan melanjutkan perjalanan menuju Kuala Lumpur pada jam 8 malam waktu setempat. Rombongan travel Al-Muna tiba di Bandara Kuching pukul 3.30 dalam melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur jam 8 malam. Semoga perjalanan kami selamat dan sampai tujuan. Dari pantauan di lapangan, tampak para jemaah Al-Muna Wisata Alami ini bersiap-siap menunggu jadwal keberangkatan menuju ke Kuala Lumpur. CSMTV Madah Kanyeh.